Saat dangunipun tigang dinten kumlaring menoreh art festival dipun sengguyung kalih welas kelompok seni antawisipun saking Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Ngayogyakarta, Banyumas, Banyuwangi, Gianyar, Majalengka, Ponorogo, Purworejo, Wonogiri lan Magelang. Paguyuban kesenian saking Sleman ditontonaken kesenian Baduy, Banyuwangi kesenian Gandrung, Banyumas kesenian Calung, dene Kabupaten Magelang gelar kesenian Topeng Ireng. Pagelaran seni Gandrung saking Banyuwangi damel kasengsemipun para pamirsa. Seni Gandrung gambaraken warga Kabupaten Blambangan ingkang keperanan dateng Dewi Sri ingkang mahanani tumrap karaharjan warga. Jadi dari Mataram kegiatan malam ini dan dua malam berikutnya adalah parade seni perbatasan. Di mana alhamdulillah selama seni perbatasan ini yang kita tampilkan adalah perbatasan wilayah, tidak hanya batas wilayah kabupaten tetapi juga provinsi, bahkan batas-batas pulau yang sehingga yang tampil pada hari ini ada yang perbatasan kabupaten yang ada Sleman dengan Magelang, kemudian ada perbatasan wilayah ada Banyuwangi, kemudian ada Banyumas, ada Ponorogo, ada Majalengka. Kami menganggap bahwa budaya-budaya perbatasan ini adalah budaya-budaya yang perlu ada penguatan sebagai katalisator, sebagai dinamisator, sehingga budaya-budaya yang asri, yang adiluhung itu bisa dipertahankan, sementara nilai-nilai budaya lain bisa kita serap, tapi dengan kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan budaya asli masing-masing. Salah satu galing pasarto saking Banyuwangi, Ayu Purwitasari, meratil ageng mongkok, saged ngergengaken festival menoreh, awit dados kaludangan tumrap wiranem kangge memetri seni budaya. Jadi pentasnya kita tadi menampilkan tentang kesenian-kesenian yang ada di Banyuwangi. Yang pertama kita mengeluarkan tiga repertoar. Repertoar pertama tari gandrung, tari yang berasal dari Banyuwangi juga, identitas Banyuwangi. Yang kedua kita mengeluarkan jaranan buto. Yang ketiga ada barong kemiren. Pesan tentang pentas parade perbatasan. Seneng banget ya. Seneng banget. Apalagi bisa kumpul sama teman-teman yang dari luar-luar juga. Kumlaring kesenian perbatasan kaajab badin jurung pangrembakaning seni budaya ing tratah tapel wates Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY lan Jawa Barat mliginipun ing Kulon Progo. Rido Junianto, Jogja TV.